Enggak, Bang, pisang? Cicak. Enggak. Gini, Tere. Pusin bahasa itu rumput, toh. Pusin? Iya, anak jalan itu, ya. Kami jumpa kapan saja main bak taman. Anak jalan aja jauh. Taman mungkin ya, taman. Bisa, kan? Nyata ini kita buang ya, udang. Belakang tu, batu lam belakang tu besi tahi ya, tak? Tukar buah itu tahi tu. Ini guys, saya tu. Oke, okay. Nan kan mau masakan apa tuh? Eten? Kak. Apa masakan tuh? Teka. Udang bater. Tuh campur ke sayur. Oke, guys. Ini udang nih, saya potong dulu, saya bersihkan bagian belakang dia. Kita akan keluarkan bagian yang kotor-kotor belakang ni. Kita buka dari kita ambil je. Kamu ambil. Dua orang ni. Yang sebelah itu dengan Silo. Dia makan buah, makan pisang. Okay, kita akan masak tepung udang goreng nestum ya. Okay, nanti kita akan campur dengan sayur ya. Yang kotor tu kita buai. Itu campur dengan sayur. Ini kotoran dia dekat belakang ni. Anda sempat nampak kan? Macam ni nanti kita akan buang. Ini dia punya tahi-tahi dia. Nampak sila. Saya gunakan bawang putih dia. Bawang putih. Kita masukkan ni tepung jagung. Jagung secukupnya lah ya, and then perencah Maggi ni ya. Perencah Maggi kita letak lebih kurang 1 sudu setengah ya. Okay, pertama kali kita kena gaulkan dan udang ni kita kena goreng dulu ya. Goreng dulu. Belum tu kita masukkan tepung jagung ni, tepung jagung, bawang putih dengan perencah Maggi je. Setelah ni kita ada anak-anak temankan saya masak. Terus tunjukkan nama lo, siapa nama? Ethan. Ya? Tija. Suka ke? Buat. Nak kenal. Siapa? Bocil. Sudah kenal lah, Bocil. Siapa nama? Bocil. Ni korang mesti kenal lah. Okey. Ni kita terus goreng ya guys. Nih kita masukkan udangnya. Wow. Kau. 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 Kau
ayo. Kita atur. Tengok, kucing pun sudah tak sabar, sudah tak sabar nak merasa, guys. Ini kucing. Kita angkat, guys. Anak kau ni. Ayo guys. Abang bomba, please. Ini abang bomba. Tambah lagi lah. Saya perlukan banyak lagi. Yang ini juga langsung. Barunya. Oh, berasa. Berasa apa? Ini beras bawang putih. Wow. Kita masukkan nestor nih, guys. Nestor nih kita letak banyak sedikit lah ya. Bak udang kita banyak. Dan kita terus letak udang dia. Mister ni kita jangan terlampau dia masak, takut dia jadi hangus bawang masih. Okay, kita masukkan udang terus. Ini kita jangan masak dia terlampau lama ya. Bau sedap kan? Kenapa rasa udangnya sekarang? Dua kali. Jangan makan. Makan embak ni. Makan nak buat. Masih temu. Metabur. Meratas ya. Guys, salah. Kita kembali bermain pom.
Jawa. Terusnya kita masukkan sotong. Oh, berenguat. Berenguat kanan. Wangi. Walaupun dia nampak pelik ya, tapi bau dia sangat menyelah ya. Dan kita masukkan sos tiram. Ini kuah. Sekiran secukupnya lah. Kita masukkan sedikit air. Masukkan sayur. Ini kita basuh tadi ya. Ini dulu yang bersihkan. Kita masak dia. Masakan sedikit pencah Maggi ini. Nah, ini juga banyak lah sebab sos tiram ini memang dia dah ada rasa kemasinan ya. So kita letak sedikit saja. Kita tunggu dia dalam masa 5 minit masaklah ya, dan kita jumpa di meja makan. Mantap.